Construct Productions. Hey. Yo, yo, yolo, 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 asik, yolo, yolo, mantap. Yolo. Gimana nih, gimana kabarnya kalian semua ya? Semoga sehat dan mantap. Iya teman-teman, jadi hari ini, malam ini ya. Ini by the way jam 10. Sebenarnya ini gue capek banget teman-teman. Jadi sejak tadi pagi gue kerja ya kan, dan ya baru pulang gitu ya kan, tapi ya gimana lagi gitu cuy, demi subscriber ya kan, kalau nggak bikin video marah-marah subscriber gue cuy. Jadi ya udah, gue demi subscriber gue sempatkan waktu cuy, walaupun capek gitu cuy. Tapi kali ini gue nggak tahu sih nanti ada gombalan apa enggak, pokoknya kita ngalir aja sih. Yang gue chat namanya si Dewi, gue cari-cari yang online itu siapa, ternyata si Dewi lagi online cuy. Dan maaf banget kalau suaranya agak kurang jelas karena di luar itu sedang hujan cuy, kayak gerimis-gerimis gitu cuy, maaf banget. Oke, tapi nggak apa-apa sih, langsung saja teman-teman cekidot dah. La 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 la. Wede, gue kirim gitu cuy, biar unik, biar mantep dan asik. Ini untuk memancing apakah si Dewi benar-benar online apa enggak cuy. Oke teman-teman, ternyata dia jawab, wede cepet juga cuy si Dewi jawabnya. Apaan katanya, ede emang mantep dan mantul ini cuy. La 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 la. Ede, gue jawab itu lagi cuy, biar dia itu menjawab lagi cuy. Ede, kita tinggal tunggu aja nih. Ede, kita sabarkan cuy. Enggak jelas lu. Ede, dia jawab itu cuy, enggak jelas anjay, malah dikatain enggak jelas, gimana nih cuy. Tapi ya tidak apa-apa gitu cuy, kita lanjutkan dulu ya kan, cek aja. Ede, kita pura-pura gitu cuy, cek aja langsung gimana reaksinya nih. Cek apa? Ede, dia langsung tanya balik cuy. Cek apa katanya Ede, emang mantep dan emang mantul dan magic cuy. Oke dah, oke. Tadi HP gak ada sinyal. Ede, gue jawab itu cuy, tadi HP gak ada sinyal. Langsung gimana reaksi si Dewi cuy, mantep dan mantul. Kenapa? Tanda tanya. Ede, dia jawab itu cuy, kenapa katanya, emang mantep dan magic. Makanya itu chat kamu anjay, gue jawab itu cuy, makanya itu gue chat kamu ya kan. Langsung gimana reaksinya nih. Oh heem, ini ya, si Dewi cuma jawab itu cuy, anjay, cuek sekali dia cuy. Tapi tidak apa-apa ya kan, kita sabar, paling tadi gara-gara mati lampu. Ini ya, gue jawab itu cuy, paling gara-gara mati lampu gitu cuy. Emang iya? Ya ini dia jawab itu cuy, malah emang iya katanya. lah mantap. Udah lumayan lama ini udah gitu cuy, udah lumayan lama cuy mati lampunya cuy. Sini kok enggak ya anjay, malah dia jawab itu, sini kok enggak ya. Lah mana saya tahu udah ya kan. Emang saya dukun ya kan cuy, beda jalur berarti. Ini gue jawab itu, mungkin beda jalur, kita agak semat dikit cuy, mungkin gitu anjay. Dia jawab itu cuy, mungkin gitu ya kan, emang mantap dan mantul asik. Udah hujan, mati lampu, aduh. Jadi gue jawab gitu cuy, langsung gimana reaksi si Dewi cuy, emang mantep dan mantul. Deres ya? Jadi dia jawab gitu cuy, deres ya? Mungkin dia tanya, apakah deres gitu cuy, maksudnya mungkin gitu cuy si Dewi ya kan. Iya, deres banget. Jadi gue jawab gitu cuy, iya deres banget. Jadi emang mantep dan mantul. Gak apa-apa, malah bagus dong. Alah, gimana nih, malah bagus cuy kata si Dewi ya kan. Kok bisa bagus? Ya gue perjelas sih, kok bisa bagus gitu ya kan. Hujan malah bisa bagus, gimana reaksinya nih. Iya, malam kan enaknya hujan kan. Ya bener juga sih, kadang kalau malam itu enaknya hujan ya deh. Mantap ya kan, mantul. Hujan makan mie, Ede. Kalau hujan makan mie, Ede, rasanya cuy, mantap gitu ya kan, Ede. Mie super mie atau Indomie, Ede, berkuah, aduh, mantap sekali membayangkan cuy. Lalu nonton deh sambil kita anjay, nonton kata Ede. Oke, I see. Hayo nonton apa? Ede gue jawab gitu cuy, hayo nonton apa? Langsung gimana reaksinya nih? Film lah. Ede dia jawab gitu cuy, film lah katanya.
emang mantap, emang mantul dan magic. Emang kamu juga suka nonton film? Ya dan langsung gue tanya cuy, apakah si Dewi suka nonton film? Ya kan mantap mantul ini cuy. Suka dong. Ini dia jawab gitu cuy. Suka. Oh ternyata dia suka. Oke, I see. Saya punya ide yang baru nih cuy. Film apaan? Ini kita tanya cuy. Dia itu si Dewi itu suka film apa gitu ya kan? Yang bagus tak tonton anjay dia. Oh I see, mungkin dia mungkin sesuai apa ya teman-teman, tahun mungkin kalau yang hype mungkin ditonton seperti itu cuy. Kalau film suka genre apa ini, langsung kita tanya cuy. Kalau si Dewi itu sukanya genre apa atau tema cuy, yang nggak tahu genre ya kan, banyak sih. Ini dia jawab, menjawab itu cuy, banyak sih katanya. Oke, I see. Paling suka apa ini, langsung kita tanya cuy. Kalau paling suka apa gitu ya kan, mantep mantul. Komedi misteri. Oh I see. Oh unik juga si Dewi cuy, sukanya komedi misteri. Deh mantap ya kan. Kalau misteri kayak apa ini, karena gue juga kurang tahu cuy kalau genre-genre misteri itu. Jadi gue tanya, itu adalah bisa melanjutkan topik yang unik ya, topik yang mantap. Knif out tahu. Oh I see, Knif Out saya pernah nonton sih. Knif Out itu kayaknya tahun berapa ya, 2019 atau 2018 lupa cuy, makanya gue udah pernah nonton ini cuy. Film mantap sih. Tahu-tahu WD gue jawab itu cuy, tahu-tahu emang mantap dan mantul. Nah itu juga termasuk WD gue jawab itu cuy. Nah itu juga termasuk gitu ya kan, emang mantap mantul asik tentunya cuy. Yang bagus apalagi ini, langsung kita tanya cuy, yang bagus apalagi, karena gue juga nggak tahu, mungkin si Dewi lebih tahu gitu ya kan. Murder on the Orient Express. Oh I see, pernah nggak sih, gue lupa anjir. Gue lupa. Oke, nggak masalah, kita lanjutkan dulu cuy. Bagus nggak tuh ya, langsung gue tanya cuy, filmnya bagus nggak tuh. Jadi emang mantap dan magic. Kalau ini bagus banget sih. Oh I see, katanya bagus banget. Oke, boleh. Kalau aku sih lebih ke action. Ini gue jawab jujur cuy. Kalau gue sukanya lebih ke genre action gitu ya kan, karena lebih menantang. Siap, lebih menantang. Lumayan suka juga aku. Oke, si Dewi lumayan suka. Boleh. Yang penting ada actionnya. WKWKWK WD gue jawab gitu cuy. Gue kalau nonton film lebih ke action juga, kayak apa ya, efek-efek, pokoknya efek-efek yang modern gitu kan, gue suka banget cuy. Kalau aku lebih ke alurnya. Oh I see, kalau Dewi lebih ke alurnya. Jadi setiap orang itu emang apa ya teman-teman, beda-beda gitu ya kan, lebih ke alur, kadang lebih ke tampilan, pokoknya beda-beda sih. Mendalami sekali kamu, WKWKWK gitu. Si Dewi mendalami sekali kalau nonton film mungkin cuy. Iya, dikit-dikit sambil ketawa, enjoy. Iya, dikit-dikit, emang mantap dan magic. Dari kapan suka film? Ya, langsung kita tanya cuy. Si Dewi dari kapan gitu ya kan, emang mantap dan magic. Udah lama, si Dewi jawab gitu. Udah lama, anjay, udah lama, bayangkan cuy. Dari SD, ini langsung kita tanya cuy, dari SD. Langsung, gimana reaksinya nih? Mantap, kalau udah dari SD mah lama sekali cuy. SD udah mulai suka, anjay, dari SD bayangkan sih. Si Dewi jadi mungkin penggiat film apa ya teman, penyuka film beneran gitu ya kan. Siap. Film paling kamu ingat apa? Ini langsung kita tanya cuy. Biasanya kan kita bisa apa, membuat topik yang film-film masa lalu gitu cuy. Ini topik yang menurut saya juga asik parah gitu cuy. Pertama atau gimana? Dia diperjelas cuy. Pertamanya atau gimana katanya. Iya, pertama kamu tonton, anjay. Apakah si Dewi ingat gitu ya kan? Kalau ingat mah magic sekali. Siap, magic sekali cuy. Agak lupa sih, anjay. Ternyata dia jauh itu cuy. Agak lupa katanya. Emang magic dan mantul cuy. Yang paling membekas saja apa? Ini langsung gue tanya cuy. Yang paling membekas itu adalah topik-topik yang menurut saya unik gitu kan, ditanyakan cuy. Home Alone, anjay. Oh I see, Home Alone ya. Siapa sih nggak tahu cuy, apalagi anak kecil gitu kan, pastinya udah tahu itu cuy. Tahu-tahu yang musim salju itu, anjay, gituin cuy, pancing-pancing dengan kata-kata yang mantep dan asik gitu ya kan, dan mantep tentunya cuy.
Itu tahu sambil ketawa. Nah, ini nih topik yang apa ya, bikin bikin cewek itu terngiat, teringat gitu ya kan, masa lalu itu membuat biasanya cewek akan ketawa-ketawa sendiri. Caranya seperti itu cuy, membangun topik yang unik. Yang musuhnya pencuri itu kan anjay, gue tambah gitu cuy, yang musuhnya pencuri itu kan langsung gimana reaksinya nih. Iya, bener banget anjay, dia langsung ketawa lagi. Ya, emang magic gitu ya kan, topik dari saya emang mantul dan asik. Tahu dong tayangnya di mana anjay, gue jawab gitu cuy. Tahu dong, harusnya tanya tayangnya di mana gitu. Pancing aja cuy terus. Di RCTI tiap libur Natal anjay, benar sekali jawabannya si Dewi cuy. Jadi dia benar-benar ingat. Tapi yang nggak tahu juga sih sekarang itu masih diputar apa enggak, karena gue udah 2 tahun ini enggak awe, jarang banget nonton TV gitu cuy. Iya, dulu siang hari inget ya KW Dewi jawab gitu cuy. Dulu siang hari inget betul gitu cuy, makanya itu aku ingat. Jadi dia jawab gitu cuy, ya, emang ingat karena filmnya juga apa ya teman-teman, pokoknya asik aja sih ditonton cuy, nggak tahu kenapa ya kan. Seru sebenarnya, tapi aku tinggal ya. Dewi jawab gitu cuy, gue tinggal cuy. Langsung gimana reaksinya nih si Dewi cuy, kemana tanda tanya anjay. Dia langsung jawab gitu cuy, kemana katanya anjay. Dia langsung nyariin gitu cuy, ngantuk mau istirahat dulu anjay. Gue jujur cuy mau istirahat ya kan, karena dari pagi cuy malam baru pulang ya kan, tambah bikin video ini mungkin hampir 2 jam gue chatan dengan si Dewi, mau banget ya kan, udah mulai capek cuy, udah mulai ngantuk lah cuy. Oh, kecapean ya anjay. Dia langsung jawab anjay, pengertian sekali si Dewi cuy, makin suka sebenarnya cuy. Iya, badan udah agak lemas ya kan anjay, gue jawab gitu. Badan udah agak lemas, bayangkan ada ide, emang magic cuy. Ya udah bubuk dulu aja sambil ketawa anjay. Anjay, si Dewi pengertian sekali, gue suka nih cewek-cewek gini sebenarnya cuy. Ya gitu aja sih teman-teman, gue chatan dengan si Dewi, maaf banget kalau nggak ada gombalan ya kenapa, karena ini nggak persiapan cuy, spontan aja gue ngechatnya cuy. Jadi kayak topik-topik yang apa ya, menurut saya cukup unik ditanyakan, caranya seperti ini. Yang silahkan lah ya cuy, yang pengen nyoba ya silahkan coba sendiri di rumah deh, mantep banget. Sendiri di rumah. Oke, maaf banget kalau videonya bernoise cuy, karena di luar itu kayaknya udah deres cuy. Maaf banget kalau videonya bernoise ya kan, gitu. Gitu aja sih video sedikit video dari saya ya. Karena udah malam banget, udah ngantuk, gue mau tidur. Jangan lupa di like video ini, di komen, start subscribe-nya, di share ke teman-teman kalian, di sosial media kalian, di Instagram, di WA, di Twitter, pokoknya di lain-lain, di pokoknya semuanya cuy. Dan lagi jangan lupa support channel ini agar channel ini berkembang pesat hingga jutaan subscriber, semua naik, view naik. Amin. Terima kasih teman-teman. See you, bye-bye.